Ya, hujan deras kembali mengguyur Jakarta dan sekitarnya dengan durasi yang cukup panjang sejak malam tadi. Tak pelak beberapa titik langsung tergenang saat pagi menjelang. Sejumlah ruas jalan di Jakarta, Sabtu pagi tergenang setelah diguyur hujan deras sejak Jumat malam. Seperti yang terlihat di Jalan Arjuna Selatan, kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat. Banjir selutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan yang nekat menerobos berakhir mogok. Sementara sejumlah pemotor memilih memutar balik mencari jalan alternatif. Tapi tidak direkomendasikan. Lebih baik belok ke kanan ke arah Kemanggisan. Banjir cukup tinggi juga terlihat di Jalan KS Tubun dari arah Jati Baru. Meski masih dapat dilintasi kendaraan, tingginya air yang menggenang sempat mengganggu arus lalu lintas. Sementara beberapa genangan juga terpantau di kawasan Jati Baru, Kebon Sirih, dan Kemanggisan. Dari Jakarta, Tito Laksmana, iNews melaporkan.